Jadi Bruno itu kita lepaskan dari pendaftaran. Tapi statusnya dia masih pemainnya PSIS. Dia masih ada kontrak sama kita 3 bulan 1 tahun untuk kompetisi depan. Dan ini harapan kita nanti Bruno akan coba kita carikan klub yang mau pinjam. Pinjam keluar. Atau kalau karena sekarang sudah punya klub semua, ya wes. Berarti Bruno sementara latihan di sini. Sambil mengembalikan kondisi fisik. Oh, tetap harus ke Semarang kan? Iya, tetap harus di Semarang gitu. Kecuali nanti ada kesepakatan misal Bruno terus, wah oh, enggak, aku pulang aja di sini ngapain, gitu, enggak main. Ya boleh, nanti kita ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan kontrak. Oh. Intinya kita terbuka. Berarti intinya Bruno sendiri enggak dipecat katanya ya? Iya. Di reserve gitu ya? Cuma ditoret aja. Kalau dipecat kan memang enggak bisa. Istirahatkan. Mas, satu hal. Kalau dia berangkat dari Brasil tanggal 13, harusnya karantina tanggal 3. Tanggal 3, harusnya karantina besok selesai. Karantina sekarang sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Okay. Sudah selesai. Masalahnya bukan itu. Yang salahnya itu dia habis liburan, pulang, karantina, itu kan ada waktu sekitar 3 minggu. Oke. Okay. Untuk mengembalikan kondisi fisiknya Bruno dalam waktu yang mepet, sementara kompetisi tanggal 27 Maret selesai. Kita butuh pemain yang siap. Gitu. Nah, ini kemarin Pak Latih memutuskan sak onone sik wae lah karena kita butuh untuk percepatan. Gitu. Akhirnya Bruno secara teknis dipertimbangkan untuk kita keluarkan dari sistem. Mas, untuk putaran kedua nih, aturannya gimana? Masih boleh memasukkan pergantian, enggak boleh ya? Sudah klik ya? Sudah, tanggal 12 ya? Selesai. Selesai ya? Oke, okay. Berarti artinya Bruno sampai musim ini selesai sudah tidak bisa main. Tidak bisa main di Indonesia. Ya. Tapi dia bisa main di Malaysia. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay.